lillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para jamaah online yang berbahagia, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, kita panjatkan kehadirat ilahi rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala kita diberikan nikmat sehat wal afiat, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan mengambil tema hikmah ibadah sholat idul fitri dengan adanya wabah virus corona ini. Bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam kitab Kifatul Akhyar Sahifah atau halaman 154, annahu alaihi salatu wassalamu awalu idihi sholatul fitri fi sanati saniyati minal hijrah. Bahwasanya Nabi kita beliau awal melaksanakan sholat idul fitri itu pada tahun 2 Hijriah. Wa fiha firidot zakatul fitri, dan di dalamnya juga itu disyariatkan zakat fitrah. Adapun mengenai idul fitri, seorang Arab atau Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, hal alayya ghairuha ay ghairu salawatil khamsi. Orang Arab bertanya, ya Rasulullah, apakah atas aku ini selain sholat lima waktu dipardukan? Qalala, Rasulullah menjawab, tidak, illa antatawa'a, melainkan hanya menjalankan kamu itu sukarela, artinya menjalankan sunnah. Dengan dasar hadis ini, bahwasanya sholat idul fitri itu dikerjakan dengan sukarela. Pada dasar lugu Arab antatawa'a an amil nawasib, di sini dikerjakan dengan sukarela. Apalagi di dalam wadah seperti ini, janganlah kita memaksakan mengadakan idul fitri yang mana sudah ada ketetapannya dari MUI dan pemerintah, dan sholat-sholat yang lain yang bersifat atau berhukum antatawa'a. Wahuwa fi sahihaini, ini hadis di dalam Bukhari Muslim. Wahadha manasu alaihi asy-Syafi'i, dan ini terangkan oleh mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wakila annaha fardu kifayatin, ulama mengatakan sholat idul fitri itu hukumnya fardu kifayah. Li'annaha min sya'airil islami, karena dari sebagian siar-siar Islam. Fatakrokaha, diberitahukan kepada pemilik HP, kamu menerima pesan WhatsApp. Orang meninggalkan, gak mengerjakan idul fitri, maka dia melemahkan agama. Watashru'u jama'atan bil ijma', atau watushra'u jama'atun bil ijma', dan disyaratkan dikerjakan secara ijma', yaitu dengan berjamaah. Jadi asal muasal sholat idul fitri itu dikerjakan berjamaah. Wal madhabu annahu tansyuru lil fardi wal musafiri, menurut pendapat mazhab yang sahih, bahwasanya disyaratkan boleh sendiri, boleh musafir, budak, perempuan. Karena semua itu menjadikan kias sholat istisqa, kusuf. Dan hikmah dalam wabah ini, yukrohu li syababatil jamilati, makruhkan sholat idul fitri itu bagi li syababatil jamilati, seorang perempuan muda yang cantik.
wa zawatil hayatil hudur, yang mempunyai kecantikan untuk yang menyebabkan bisa menarik yang bukan mahram. Inilah hikmahnya. Dengan adanya wabah ini, sholat tarawih-tarawih yang zaman dulu kita kerjakan, dengan adanya wabah ini ada penyempurnaan atau perbaikan syariat, sehingga yang cantik-cantik yang zaman Nabi dulu, laki-laki menutup matanya ketemu perempuan, perempuan matanya menutup memandang laki-laki, yang sekarang gak berjalan, dengan wabah ini berjalan. Makanya ada hikmahnya diantara dengan adanya wabah virus ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat menjadi lebih bagus. Sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sahih an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, bahwasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Lau ra'a Rasulullah ma ahdasan nisa'u." Kalau andai kata Rasulullah melihat, memperhatikan apa-apa yang diperbuat perempuan zaman sekarang, lamanahunnal masajida, pasti Rasulullah melarang itu perempuan dia ke masjid. Kama muniat nisa'u bani Israel, sebagaimana dilarang perempuan-perempuan dari kaum bani Israel. Dari sinilah hadis Nabi menjadikan suatu renungan bagi kita. Kalau Rasulullah dengan perantara Siti Aisyah melihat zaman sekarang sholat terawih, sholat idul fitri yang bukan mahram pada ikhtilat, pada bercampur dengan bermacam-macam pakaian, seolah-olah memamerkan pakaian dengan bermacam-macam pandangan, hadis ini sudah nyata. La ma'nahunnal masajida kama muniat nisa'a bani Israel. Dengan hikmah virus ini semua itu tidak terjadi. Sholat pada di rumah, sholat idul fitri pada di rumah, sehingga apa-apa yang diterangkan di hadis ini tidak terkena. Dan yang paling penting di sini bahwasanya ala tahrimi izhari zinnati wa ala wujubi qadil basri, paswabu kesimpulannya azzazmu bitahrimi wal fataw bihi. Hendaknya kita-kita yang paham dalam ilmu ini, baik ulama-ulama yang mengetahui ini hukum ini, dia memberikan kabar dengan lemah lembut bahwasanya yang dulu-dulu sholat terawih, sholat idul fitri ini diluruskan menurut syariat kita, yaitu menurut Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan keterangan ini mengambilkan kita hikmah dengan adanya virus wabah COVID-19 ini dalam menjalankan sholat idul fitri, sholat terawih, sedikit demi sedikit memenuhi syariat agama Islam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.